bahannya lebih beda emang. Iya. Seratnya, nah, ini bahan jaguar. Ini ada sekitar sampai 10 warna. Bordir ya? Iya, pakai bordiran. Ini udah langsung bordiran di bahan. Oh, di bahan. Langsung bukan ditempel gitu, udah. Iya, langsung ke bahan ya. Langsung ke bahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trendy. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa. Jadi saatnya kita berburu, mencari kamis-kamis yang buat lebaran. Kita kembali ke pasar Tasik Cideng. Kita akan mencari kamis-kamis yang cocok untuk berlebaran. Kali ini kita akan mengunjungi toko yang menjual kamis-kamis yang berbahan Maxmara. Ini seperti ini Maxmara. Ini yang berbahan Mona Lisa yang dikombinasikan dengan bahan ceruti. Kombinasi nih bang ya? Nah itu kombinasi. Kombinasi ceruti. Ini adalah bahan-bahan Mona Lisanya. Ini Mona Lisa yang Maxmara tuh kayak di depan. Dari ukuran standar 4L, 6L ada. Kalau serian motif ya? Serinya seri motif. Seri warna. Warna kurang lebih 3 sampai 4 warna. Kalau untuk ukuran? Ukuran ada yang standar wholesale itu sama 4L, 6L jumbonya. Oke. Jadi standar wholesale itu bisa masuk sampai XL, 4L langsung, dan 6L. Jadi cuma dibuat 3 size. Ini adalah toko review. Di toko ini menjual aneka macam kamis Mona Lisa yang dipadupadankan dengan rompi serutinya. Di sini diberikan kisaran harga dari Rp60.000 sampai Rp110.000. Di sini ada banyak pilihan motifnya. Ada banyak pilihan warna. Dan semuanya sangat menarik. Ini ada bahan-bahan Mona Lisa. Seperti kita tahu bahan Mona Lisa ini bahannya juga sangat adem, lembut, dan enak dipakai serta nyaman. Sedangkan bahan Maxmara juga karakteristiknya juga ringan. Mona Lisa paling ringan. Kedua Maxmara. Nah, yang model barunya kita lagi di rompi, yang lagi baru lagi ini. Oh iya. Oh, baru proses juga. Bayang. Proses yang sudah berjalan, malah udah banyak yang buat. Nah, ini malah kita bahan baru nyampe, kita mau buat rompi lagi. Oh iya. Ada yang request mau dibuat model rompi, kita buat nih rompi ini dari beberapa warna, udah ada yang keragaman punya orang. Oh iya. Di sini juga menerima berbagai macam pesanan. Kita sudah buat rompi untuk berbagai
macam untuk kelompok arisan misalnya. Soalnya lebih beda mas. Iya. Ratnya ini bahan jaguar. Ini bahan jaguar. Sekitar sampai 10 warna. Bordir ya? Iya, pakai bordiran. Ini udah langsung bordiran di bahan. Oh, di bahan. Langsung bukan ditempel gitu, udah. Iya, langsung ke bahan ya. Langsung ke bahan. Bahan jaguar ini karakteristiknya dia agak-agak licin dan mengkilap serta jatuh bila dipakai. Jadi tidak mudah kusut bahan jaguar ini. Nah, yang ini adalah bahan maksmaranya. Jadi silahkan bila Anda berkunjung ke toko ke Pasar Tasik Cideng, jangan lupa berkunjung ke toko review karena kita akan puas memilih gamis-gamis yang ada di sini. Akan ada banyak pilihan motif dan pilihan bahan. Sekian kunjungan kita pagi ini ke Pasar Tasik Cideng. Kita bertemu lagi di toko-toko berikutnya yang menjual aneka macam baju-baju muslim buat lebaran nanti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, I can't get it.